الذي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين مسلمين مسلمات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk sekali lagi kita mengikuti pengajian kitab fiqh ibadat menurut mazhab al-imam syafi'i rahmallahu ta'ala. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sehat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dibukakan pintu makrifat, ditanamkan iman dan taqwa, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendapat barakah dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pengajian kitab fiqhul ibadat, di mana pada pelajaran yang lepas kita telah sampai di muka surat yang ke-147, muka surat 147 dalam perkara yang ke-8 iaitu khitan. Dalam pelajaran lepas kita telah menyentuh tentang mencukur bulu ketiak. Jadi kita lelaki atau perempuan disuruh cukur ataupun kita mencabutnya bulu ketiak itu. Jangan disimpan lebih daripada 40 hari, maka itu adalah makruh. Dan dalam riwayat lain, syaitan akan bergantung-gantung di tempat bulu ketiak dan kemaluannya tak dicukur atau dicabut lebih daripada 40 hari. Maka demikian jugalah bulu kemaluan tu hendaklah dibersihkan, jangan melebihi 40 hari dan ditinggalkan dia demikian, maka hukumnya adalah makruh. Tetapi menjadi wajib kalau sekiranya sang suami memerintahkan isteri untuk membersihkannya. Dan demikianlah rambut ataupun kuku kaum wanita yang telah dipotong rambut, dia adalah hukum aurat. Dan kuku kaki adalah aurat. Jadi kalau wanita itu memotong rambut kepalanya ataupun kuku kakinya, maka jangan dibuang sembarangan. Kalau ada lelaki ajnabi yang melihatnya, maka wanita itu berdosa walaupun sudah terputus daripada badannya. Begitulah dalam kaedah usul fikih telah mengatakan bahawa sesuatu yang haram pada masa melekat di badan, maka dia haram juga dilihat apabila telah berpisah dari badan. Itulah dia tuan-tuan. Demikian juga kalau kita kaum lelaki, antara pusat dan lutut kita itu adalah aurat. Dan kalau sekiranya bulu kemaluan itu adalah dalam bahagian aurat kita, kalau dipotong atau dicabut, jangan dibiarkan tersembarangan dilihat oleh sesiapa, yang di mana kalau melihat itu haram dalam masa dia bersambung dengan diri kita, maka haram juga dilihat walaupun telah berpisah dengan diri kita. Jadi sebaik-baiknya dia dikumpulkan dan dibalut dan ditanamkan dia, ataupun dikumpulkan dan dibungkuskan dengan tisu kemudian dibuang dalam tong sampah. Kalau nak buang dalam toilet kita, boleh kita buang dalam toilet kita, tetapi dengan kita yakin bahawa perkara itu takkan terbuka dan terdedah kepada penglihatan mata orang-orang lelaki yang haram melihatnya. Kalau sekiranya terdedah dan terbuka dan dilihat oleh orang,
maka hukumnya adalah haram. Ya, jadi hendaklah kita jaga, waspada. Demikian juga disunatkan kita mencukur bulu kumis ataupun misai. Jadi dalam mazhab Syafi'i, sunatnya itu jangan cukur licin, tapi dibiarkan, tapi dipotongkan, jangan sampai tutup bibir. Tapi janganlah dia sampai tutup bibir, ya. Itu hukumnya adalah sebagai kata mengatakan haram, ada kata makruh. Tapi sunatnya ialah kita tipiskan misai itu, ya. Dan demikianlah dia, tuan-tuan dan puan-puan, sampai kita pada bab pelajaran hari ini, muka surat 147, dalam membicarakan bab khitan. Jadi sebelum kita membaca kitab ini, mari sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seisi keluarganya yang dikasihi, dan dan keseluruhannya para sahabat-sahabatnya yang diridhai, dan sekalian para alim-alim ulama yang telah membawa agama Islam ini kepada kita, khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, sehinggalah sampai kepada guru kita dan pengarang kita yang telah menulis kitab ini, iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Omar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah merahmatinya, dan yang di mana beliau mengambil ilmunya daripada para masyayikh, khususan daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Semoga kedua guru kita yang masih hidup itu di kota Madinah Munawarah dipanjangkan umur oleh Allah dalam sihat walafiat, dipelihara daripada segala perkara yang tak diingini, dan diberahmati sekalian roh arwah para masyayikh kita yang tersebut tadi, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan barakah kepada ilmu mereka kepada kita semua dengan niat berkat yang tersebut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata tuan pengarang kita, semoga dirahmati Allah, semoga Allah manfaatkan ilmunya kepada kita di dunia akhirat, di muka surat 147, perkara yang ke-8, iaitu khitan. Ataupun kita bahasa Melayu, kita panggil sunat. Budak ni dah disunatkan ke belum? Itu namanya khitan dalam bahasa Arab. Di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kebersihan diri adalah khitan. Apa arti khitan? Pengertian khitan yang dimaksud dengan khitan adalah memotong kulit gulfah yang menutupi kepala kemaluan pada budak laki-laki, dan memotong sedikit dari daging yang tumbuh pada kemaluan perempuan. Itulah namanya khitan, ya. Jadi kalau anak lelaki yang di mana maaf kata kemaluannya itu dia ditutupkan dengan kulit ekstra kulit. Ekstra kulit ini naklah dipotong dan dibuang, itulah namanya khitan, ya. Kerana kalau tak dibuang dia nanti, dia akan nanti mengumpul najis kotoran sewaktu kita salat, maka salat kita tak sah kerana menanggung najis. Itu sebab dihukumkan dia mesti kita potongan dia disunatkan. Kita panggil sunatlah, disunatkan. Kalau anak perempuan, anak perempuan pun disunatkan, tetapi dia dipotong sedikit daripada daging tumbuh yang ada pada permukaan atau permulaan kemaluannya, wallahualam. Itulah dia, ya. Jadi kepada kedua-dua anak lelaki, anak perempuan tu hendaklah dikhitankan, disunatkan. Dalil disunatkan ini ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu khamsun minal fitrah. Lima perkara termasuk dalam fitrah. Fitrah tu mana kesucian. Khitan iaitu sunat, mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kumis. Bulu kumis tu misai. Dan memotong kuku. Ya, memotong kuku. Jadi di sini mencukur bulu kumis. Kumis tu mana misai tu dalam bahasa Arabnya. Wa qassu syarib, itu dipendekkan dia. Dipendekkan misai, ya. Jadi misai itu taklah dicukur habis licin, tapi dipendekkan dia seperti yang telah kita sebut tadi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, al-khitan sunnatun lirijal mukramatun linisa. Khitan itu hukumnya adalah sunnah bagi laki-laki dan penghormatan bagi perempuan.
Jadi ni dua-dua ni dinamakan dia satu sunnah, satu penghormatan. Tapi apa hukum dia? Itu akan kita sebutkan sebentar lagi. Sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, la tuqbalu salatu rajulin lam yakhtatin, tidak diterima salat seseorang laki-laki yang tidak berkhitan. Tak bersunat, ya. Kenapa? Sebab apabila dia tak bersunat, dia punya ekstra kulit yang menutupi kepala zakar dia itu, maka dia akan membolehkan najis tersembunyi di dalamnya, dan kemudian dia solat. Bila dia solat, solat dia tak sah. Itulah antara sebabnya. Baiklah, sekarang kita pergi pada sejarah khitan. Nabi Ibrahim AS adalah Nabi yang pertama kali mencukur bulu kumis, iaitu memotong misai, ya. Dan dialah Nabi yang pertama berkhitan, iaitu ketika beliau berumur 80 tahun. Masya Allah, Nabi Ibrahim AS ialah Nabi pertama yang khitan, umurnya 80 tahun. Tapi dengan apa? Dengan menggunakan qadum, iaitu kapak. Allah, pakai kapak. Astagfirullah. Dia tetap. Nasib baik kita zaman sekarang tak pakai kapak. Kalau budak-budak nampak kapak, lari satu kampung. Ha. Dan diikuti oleh para Nabi setelah beliau. Jadi para Nabi alaihissalatu wassalam, setelah pada Nabi Ibrahim, semuanya mengerjakan khitan, iaitu memotong kulit ekstra yang lebih itu di atas kepala zakarnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan yang pertama Nabi yang memotong kuku, dan yang pertama memiliki bulu uban. Masya Allah, Nabi Ibrahim AS. Umur Nabi Ibrahim AS hampir pada 200. Umurnya 182. Begitulah umur Nabi Ibrahim AS. Ya, panjang umur dia. Nah, tapi Nabi yang sebelum dia tu ada lagi-lagi panjang. Nabi Nuh AS, dia menjalankan dakwah 950 tahun. 950 tahun umur dia mungkin 1000. Ya, jadi itu Nabi Nuh AS. Baiklah, jadi itu kisah Nabi Ibrahim, dan dialah merupakan permulaan Nabi yang dalam beberapa perkara kita sebut tadi. Adapun dalil diwajibkannya khitan, yang ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillah minasyaitanirrajim, Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa, yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaklah kamu mengikuti agama Nabi Ibrahim AS, seorang yang hanif. Jadi Nabi diperintahkan ikut agama Nabi Ibrahim. Nah, agama Nabi Ibrahim ialah agama mentauhidkan Allah, mengesakan Allah SWT. Jadi bukanlah satu perkara yang baru, ya. Cuma mungkin dari segi syariat saja, syariat tu maknanya praktikal amalan itu, kemungkinan ada sedikit-sedikit berbeza daripada kita dengan zaman-zaman Nabi-Nabi terdahulu. Kerana semua Nabi-Nabi syariatnya itu bersesuaian dengan ikut pada kaumnya dan zamannya. Jadi itu ada sedikit beza. Mungkin macam zaman Nabi Musa AS. Dari segi hukum syariat Nabi Musa AS, kalau sekiranya kita dah buat dosa, nak bertaubat, kena bunuh diri. Kita umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, nak bertaubat, kita minta ampun pada Allah. Kalau zaman Nabi Musa AS, dia punya baju dia terkena kencing najis, maka dia kena potong, koyakkan dia, buang. Kita Alhamdulillah, kita boleh basuh dengan air. Itu beza dari segi syariat. Ada zaman Nabi Adam AS, adik-beradik boleh kahwin. Seperti adik-beradik kembar yang pertama dengan adik-beradik kembar yang kedua boleh kahwin. Sebab Nabi Adam, zaman Nabi Adam AS, tak ada orang lain, cuma dia saja dengan Siti Hawa. Kalaulah kita zaman sekarang, kita adik-beradik kembar ke, satu mak ke, satu bapa ke, tak boleh kahwin. Itu syariat. Syariat ada sikit beza bersesuaian dengan masa dan juga kaum yang ada tersebut. Tapi dari segi tauhid, tauhid agama, iaitu mengesakan Allah, tak ada beza. Daripada Nabi Adam AS sampai kepada kita, tak ada Tuhan melainkan Allah. Dialah Allah yang tidak bertempat, yang tidak berbentuk, yang tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhluknya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu esa, dan Allah itu tempat pergantungan segala-galanya. Lam yalid wa lam yulad, tak lahir dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah.
Itu tuan-tuan, ya itu sama saja. Baiklah, jadi di sini Nabi Ibrahim digelarkan Ibrahim, iaitu Hanif. Apa tu makna Hanif? Millata Ibrahim Hanifah. Hanif tu, dia itu seorang yang menjauhi seluruh agama yang salah dan mendekatkan ke agama yang benar, iaitu Islam. Itulah Nabi Ibrahim. Dia meninggalkan agama sekalian mereka yang penyembah-penyembah patung-patung berhala semua ditinggalkan. Dia hanya kembali kepada agama Islam. Itulah Hanif. Dan di antara ajaran agama Nabi Ibrahim AS adalah khitan, iaitu sebagaimana yang Nabi SAW dah sebutkannya. Jadi Nabi Ibrahim melakukan khitan. Khitan tu maknanya sunat. Maka dengan itu kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikut Nabi Ibrahim. Jadi kita pun disuruhkan bersunat. Nabi bersabda Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS melakukan khitan tatkala beliau berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ya. Mujurlah kita hari ini tak pakai kapak, ya. Kita nak pakai kapak pun takut juga. Doktor nak pakai kapak pun seram juga, ya. Hukum khitan, apa hukum dia? Hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Inilah hukum dia, tuan-tuan, ya. Jadi wajib atas anak perempuan, anak lelaki, sama saja, ya. Ini di sini pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Adapun yang wajib kepada anak lelaki itu sebab kita nak solat yang kita dah sebut tadi. Adapun wajib pada anak perempuan itu ialah sebagai kerana kita, antara alim ulama mengatakan apakah hikmah yang disunatkan untuk anak perempuan itu sebab mengurangkan akan nafsunya. Jadi maaf kata, tempat yang dipotong itu dia tak boleh potong seluruhnya. Kalau potong seluruhnya, nanti anak perempuan ini dia tidak ada nafsu sama sekali pun, menjadi haram. Dan nanti kalau dia dah bernikah kahwin, dia tak akan nak melayan suami dia. Tapi dia potong sedikit supaya dia tak melonjak nafsunya, tapi dia under control. Ya, itu maksudnya. Itulah yang dia hantar hikmahnya. Sedangkan menurut mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah sunat. Baik lelaki ataupun anak perempuan, sunat. Dan sebagian ulama berpendapat wajib bagi laki-laki dan sunat bagi perempuan. Ini ada merupakan sebahagian pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, wajib anak laki-laki. Pasal anak lelaki nak solat. Dan ada pun anak perempuan disunatkan. Sunatkan tu maknanya di sini taklah dia jadi wajib. Tetapi dia hanya sebagai kebaikan afdal supaya anak perempuan itu tidaklah menjadi liar dengan terjatuh pada ia mengikutkan hawa nafsunya. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, hukum berkhitan. Jadi kalau kita dah kata kita nak khitankan anak kita, bilakah waktunya? Waktu khitan adalah tatkala baligh. Kerana kewajipan beribadah dimulai ketika baligh. Jadi itu hukum wajib. Wajib dikhitankan anak lelaki. Anak lelaki lah. Dan anak perempuan pada pendapatnya mengatakan yang kuat, kita kata perempuan pun wajib khitan. Kalau kepada pendapatnya mengatakan perempuan tu sunat, sunat lah. Jadi di sini wajibnya bila? Bila sudah nak masuk baligh. Besok baligh, hari ini wajib disunatkan. Upamanya. Ya, jadi itu wajibnya. Sebab kerana dia akan mengerjakan solat dan ibadat lainnya. Dan khitan disunatkan pada bayi yang masih berumur 7 hari. Jadi kalau sekiranya kita namanya sunat, disunatkan untuk disunatkan anak lelaki, ya, supaya disunatkan dia pada masa umur 7 hari. Jadi dalam pelajaran lepas saya dah sebut, anak umurnya 7 hari, ya, disunatkan dilakukan 4 perkara. Pertama, dicukurkan rambutnya. Cukur botak licin semua. Ditimbangkan rambutnya, ditimbang berapa harga emas, kemudian sedekah orang fakir miskin. Keduanya, dinamakan dia. Namakan dia. Jadi kita kalau ada anak ke cucu ke, siapa nama anak awak yang baru lahir tu? Nantilah, nanti umur dia 7 hari baru saya bagi tahu. Kenapa? Ya, Nabi kata 7 hari ke-7 tu baru kita namakan dia. Nampak? Jadi dia namakan dia. Dan yang ketiganya, dikhitankan dia. Dikhitankan, disunatkan dia. Anak lelaki baik, anak perempuan baik. Allah Ustaz, umur 7 hari ni, dan budak ni bukan tahu apa lagi. Kesian dia.
Itulah masa yang paling baik. Kenapa? Kerana anak-anak yang masih kecil umur 7 hari ni, dia punya nerve system dia, dia punya urat saraf dia tu belum lagi kita katakan 100% lagi. Maksudnya belum lagi dapat merasakan kesakitan seperti mana kita kalau dicubit rasa sakit. Tetapi dia belum lagi sempurna. Macam orang kata kereta baru nak start engine, belum panas lagi. Jadi kalau sekiranya disunat pun dia tak akan rasa sakit. Kan rasa sakit, wah, sekejap aja. Lepas tu dah balik normal. Tapi kalau budak dah besar, umur dah 7 tahun, kata bapa nak sunat, dia lari satu kampung. Takut kena sunat, kena potong ni. Alamak, takut. Nampak tuan-tuan? Itu dia punya hikmahnya. Tapi kalau kita rasa takut, kesianlah budak ni ustaz, nanti dia tak sihat. Budak ni ada jaundice, budak ni ada tak ada demam lagi. Okey, tak apa, kita tunggu. Kita bagi time. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi 4 perkara dilakukan pada hari ketujuh. Pertama, dia kita katakan apa? Iaitu dicukurkan rambut dia, kemudian dinamakan dia, kemudian dikhitankan dia dan diakikahkan dia. Sembelih seekor kambing kalau anak perempuan, kalau anak lelaki 2 ekor kambing. Dibagi makan pada orang ramai termasuk fakir miskin dan diri kita sendiri pun boleh. Hal ini jika badan bayi tersebut mampu untuk dikhitan. Kalau dia sihat, tak ada masalah. Namun jika tidak mampu, maka wajib ditunda sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis Nabi daripada hadis sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan akikah untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan mengkhitan mereka berdua pada hari yang ketujuh. Itu dia tuan-tuan, ya. Nabi buat sembelih akikah, sembelih 2 ekor kambing untuk setiap satu cucu dia, Hasan dan Husain, dan dikhitankan dia. Dikhitan tu dia sunatkan dia. Faedah khitan. Khitan memiliki faedah-faedah yang sangat banyak, baik segi agama maupun kesihatan. Di antara faedah dari segi agama ialah mengikuti jejak Nabi Ibrahim AS dan Nabi Sayyidina Muhammad SAW, juga para Nabi itu mengikut sunnah-sunnah Nabi-Nabi. Yang kedua, sebagai tanda masuknya ajaran agama Islam dengan mengikuti perintah. Ini kalau sekiranya orang yang bukan Islam lah, yang di mana dia masuk Islam, orang lelaki, maka disunatkan dia. Tapi jangan ditakutkan dia, nanti masuk Islam tu kena sunat tu, dia takut. Nantilah bila dia dah biasa dan dia pun dah lunak hati dia dengan Islam, dia pun dah sebati dengan Islam, baru kita datangkan dia tentang wajibnya dia bersunat. Itu adalah perkara yang perlu dilakukan. Tanda masuk Islam. Tanda masuk Islam bukan itu sebenarnya. Tanda masuk Islam ialah dengan mengucap, tapi itu sebagai amalan praktikal Islam. Dan mendapatkan pahala dan menyebabkan solat seorang menjadi sah jika telah dikhitan. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Sebab pendapat mazhab Syafi'i mengatakan, kalau sekiranya kepala zakar dia tu masih lagi kulit dia tu belum dibuang, takut ada terselit nanti najis bila dia buang kecil, dan kemudian dia solat, kemudian solat dia tak sah, ya. Di antara faedah dari segi kesihatan pula, kesihatan ni ada pula demi kebaikan, dapat mencegah infeksi saluran kencing. Infeksi ni infection lah. Iaitu kita katakan terkena kuman-kuman waktu dia buang kecil. Jadi najis air kencing dia tu terselit kat dalam tempat kulit dia tu yang tak disunatkan lagi. Maka dengan itu dia akan menjadi infection, jadi penyakit. Dan dapat mencegah kanker penis. Kanker tu kanser lah. Dapat mencegah kanser. Ini pun satu perkara yang penting juga untuk menjaga kesihatan kita. Dan mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit seperti HIV. Ini semua penyakit-penyakit yang berlaku kerana hubungan jenis ataupun hubungan kelamin yang di mana tak jaga kebersihan, seperti mana yang berlaku pada penyakit HIV. Ini semua boleh menjadi jangkitan, ya. Sebab itulah dibersihkan. Itu satu kebaikan perkara yang hikmah, antara hikmah kenapa ada khitan dalam agama Islam. Dan alhamdulillah dia merupakan agama Islam ni agama kebersihan, kesucian. Begitu juga seorang isteri, ya, apabila dihubungi oleh suaminya, ya, dengan dia telah bersunat, itu lebih lagi kita katakan menaikkan nafsu syahwatnya untuk lebih lagi dia bergembira. Ini pun satu perkara yang baik juga untuk suami isteri, ya. Jadi suami itu hendaklah disunatkan. Yalah, kalau sudah disunat masa kecilnya. Masalah-masalah dalam bab khitan.
mengkhitan seseorang yang telah meninggal dunia, hukumnya adalah haram. Tak bolehlah, dah jadi mayat. Apa kau nak khitankan lagi? Ya, tak perlulah. Biaya khitan wajib ditanggung oleh anak yang dikhitan. Hal ini jika anak itu memiliki dana. Dan jika dia tidak memiliki dana, maka yang wajib menanggungnya adalah ayahnya. Iaitu jika ia melakukan khitan sebelum baligh. Ha, jadi anak ni lah dia punya keluar, dia punya harta dia digunakan. Kalau anak tu ada harta lah, kalau anak tak ada harta, bapak dia lah yang tanggung. Hadiah yang diberikan pada acara walimah khitan adalah milik sang anak. Hal ini menurut pendapat Imam Qadhi Hussein, seorang ulama yang mana yang nama Qadhi Hussein mengatakan kalau orang kita buat majlis sunat, majlis bersunat anak saya. Jadi jemput orang ramai pun buat datang hadiah. Ni hadiah siapa punya ni? Jawapan kita dalam Qadhi Hussein dijawab, ini adalah milik si anak kerana orang datang kerana anak itu bersunat. Tetapi di sini tak semua ulama kata sepakat. Dan sedangkan menurut pendapat Imam Syekh Abu Ishaq Al-Shirazi, dia adalah milik sang ayah. Kerana apa? Kerana ayah itulah yang dia hormati. Orang datang bukan kerana hormat pada anak, orang datang kerana hormat pada ayah. Jadi menghormati ayah dan mengucap tahniah anaknya yang disunatkan, jadi orang datang bawa hadiah, jadi itu milik ayah. Itu pendapat yang lebih kuat. Yang dikatakan tadi oleh Syekh Ishaq Shirazi, itu adalah pendapat yang lebih kuat, iaitu hak milik si ayah. Ya. Yang keempat, daripada masalah-masalah khitan ini, jika bayi lahir dalam keadaan telah berterkhitan, maka tidak wajib untuk dikhitan lagi, kecuali jika masih tersisa kulit yang menutupi kepala kemaluannya. Jadi kalau ada bayi yang telah lahir-lahir sudah terputus, dah terpotong dah. Dia punya kepala zakar dia yang kulit yang menutupnya. Jadi mana sudah berkhitan, sudah bersunat. Jadi kalau dah bersunat, tak payah nak potong lagi. Tapi kalau sekiranya dia dah bersunat tapi ada sisa-sisa dia, tak komplit lah dia punya sunat. Kita potongkan lagi supaya bersihkan. Tapi jangan tersilap, jangan terpotong zakarnya sekali. Budak baby ini ya, pernah juga berlaku di satu hospital lah, di negara jiran. Ada baby tu, doktor potong nak khitankan dia, tapi terpotong kepala zakar sekali. Allah, kesian. Itu kena saman doktor tu ya. Itu kena jaga baik-baik lah. Tapi alhamdulillah lah, doktor-doktor yang biasa melakukan tu tidaklah kita kata berlaku demikian. Kalau kita di Singapura dulu-dulu, ada kita kata Pak Kiai, Pak Ustaz yang ada melakukan sunatkan anak-anak. Itu memang dah jadi dia punya kerja dia, ya, dia punya career dia. Itu memang biasalah. Tapi sekarang semua banyakkan pergi ke klinik aja. Faedah, terdapat 17 orang daripada Nabi yang lahir dalam keadaan telah berkhitan. Ada 17 Nabi lahir-lahir kat dunia sudah bersih dah, dah ada berkhitan dah. Subhanallah. Siapa mereka itu dijelaskan dalam Mutiara Syair. Mutiara Syair tu dalam bahasa Arab, tapi kita lihat pada rangkapan yang ketiga. Wahum Zakaria wa Syithu Idrisu Yusufu wa Hanzalatu Musa wa Isa wa Adam wa Nuh Syu'aibun Samun Lutun wa Salihun wa Salihu Sulaimanu Yahya Hudun Yasin Khatamu. Yasin tu Nabi kita lah, nama Nabi kita. Taha, Yasin, itu Yasin tu nama Nabi kita. Rasulullah SAW, Khatamu sebagai penutup sekalian Nabi. Jadi kalau kita kira semua tu, ada lebih kurang 17 Nabi ya. Nabi Zakaria, Nabi Syekh, Nabi Idris, Nabi Yusuf, dan kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Sam ni anak Nabi Nuh alaihissalam ya. Sam anak Nabi Nuh alaihissalam. Lut dan Saleh, dan Sulaiman, Yahya, Hud ini Nabi Hud lah. Yasin Nabi kita lah. Salam Khatam tu penutup. Di sini ada nama Hanzalah. Hanzalah juga seorang daripada para kita kata Nabi, Allah alam, tapi mungkin orang salihin dia, Allah alam. Jadi itulah di tuan-tuan dan puan-puan. Baik, masuk kita perkara-perkara yang berhubungan dengan kebersihan diri. Apa dia perkara-perkara kebersihan diri dalam pandangan Islam ya? Pertama, faedah pertama, menggunakan semir rambut. Makna dye,
mewarnakan rambut. Hukum menggunakan semir waktu kita kata mewarnakan rambut dengan warna hitam ataupun dye ya, untuk rambut kepala dan janggut adalah haram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kelompok di akhir zaman mereka menyemir rambutnya, iaitu mendaikan rambutnya dengan warna hitam seperti hitamnya tempat makanan burung dara. Tempat makanan burung dara, tak tahulah mana benda tu hitamlah tu. Mereka ini orang yang mendaikan rambutnya warna hitam tidak akan dapat mencium aroma syurga. Aroma tu mana? Bau syurga. Jangan kata nak masuk syurga, bau syurga pun tak dapat. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bau syurga tu antara syurga dengan cium, dapat cium bau syurga tu 500 tahun perjalanan. Kita, alamak, bau syurga lah, lagi berapa lah jauh ni? Lagi 500 tahun perjalanan, Masya Allah. Jadi orang yang mendaikan rambut jadi hitam ni, jangan kata nak masuk syurga, nak cium bau syurga pun tak dapat, jauh sekali daripada syurga. Oh, macam tu haram hukumnya. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Tapi ada dia punya perincian dia lah yang akan kita sebutkan sini. Menyemir dengan warna hitam hukumnya adalah haram kecuali pada dua masalah. Ada dua masalah ini dikecualikan tidak haram. Maknanya dibolehkan. Pertama, jika akan menghadiri peperangan dengan orang kafir iaitu jihad, maka hukumnya adalah boleh agar dapat membuat musuh menjadi takut. Kalau sekira musuh tengok tentera-tentera Islam semua dah berubah-berubah, ala orang tua je, tak ada apa lah. Tapi kalau dia pun dah dye rambut dia, semua dah jadi hitam, orang musuh tengok, semua muda-muda lah, semua rambut hitam, jadi musuh pun takut. Itu di antara hikmahnya, boleh dye rambut tu jadi hitam kalau keadaan dia diperlukan kerana dalam jihad. Dan yang kedua, bagi sang isteri jika dengan izin suaminya, maka hukumnya adalah boleh. Hal ini menurut pendapat Imam Ramli. Isteri, kalau dah berubah-berubah, suami tengok pun tak selera. Tengok kat luar cantik-cantik. Ini kat rumah rambut, isteri rambut dah berubah, dah nampak tua sangatlah. Kau boleh hitamkan rambut kan tak? Mana boleh bang? Tak boleh tau. Ustaz kata tak boleh. Ini dengan izin aku ni boleh. Isteri ku kalau sekiranya dia niatnya cantikkan rambut dia, dia bedaikan rambut dia, hitamkan rambut dia, suami tengok pun selera tengok. Maka dibolehkan. Itu dia dua keadaan yang dibolehkan. Menghitamkan rambutnya. Jika selain warna hitam, kalau bukan warna hitam Ustaz macam mana? Warna merah ke, kita kata warna inai ke ya? Maka hukumnya adalah boleh. Boleh, kalau selain pada hitam boleh. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Boleh kalau sekiranya warna oranye ke ataupun warna, yalah yang biasa orang pakai warna inai ya, warna inai kemerah, kemerah-merahan ya. Sedangkan menurut Imam Ghazali dan Imam Baghawi rahimahullah ta'ala, hukum menyemir dengan warna hitam adalah makruh. Jadi kita tadi sebut haram kan. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama kita seperti Imam Ghazali, Imam Baghawi kata makruh. Bukanlah haram tu berdosa, tapi makruh. Makruh ni makna benda yang tak disukai. Kalau boleh ditinggalkanlah, janganlah kau hitamkan rambut tu. Nanti kau tengok kat cermin, kau nampak kau ni muda saja. Nanti lupa nak mati, padahal rambut uban tu nak mengingatkan kita mati. Nah, sebagian ulama berpendapat boleh dan tidak makruh. Ada kata tak makruh langsung. Haram tidak, makruh pun tidak. Itu pada setengah ulama. Jadi kita sini ada dua. Ada pendapat kuat, ada pendapatnya Imam Ghazali dan Imam kita katakan Imam Baghawi, dan ada setengah pendapat. Jadi kalau mana-mana satu kita nak pegang Ustaz. Selalu saya sebutkan kalau kita ada pendapat-pendapat yang berbeza, selalu kita ambil yang kuat. Kenapa kuat itu? Maknanya yang ramai, yang majoriti. Jadi yang majoriti itu lebih lagi kita berpandu kepadanya. Jadi kita pegang pada hukum haram, jadi kita tinggalkan. Jadi tak ada banyak cerita lah ya. Kalau sekiranya anak-anak umurnya bawah 40 tahun ya, umur bawah 40 tahun itu dia dah beruban. Itu bukan uban kerana dia tua, tapi kerana dia penyakit, rambut dia tu kalah uban.
Ah, jadi itu boleh dihitamkan. Tapi kalau lebih 40, lebih 40 tu kalau berubah tu memang untuk tanda dah tua dah. Ah, sebab tu umur 40, umur 40 tahun ke atas tu, kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kami orang ahli Madinah bila dah umur 40 tu dah kira nak U-turn dah, nak balik lah. Ingat-ingatlah nak balik akhirat dah. Jangan dok fikirkan dunia terlalu banyak sangat dah. Ah, itu tuan-tuan ya. Dan begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka surat 153 terjemahannya di atas, sesungguhnya paling baiknya warna untuk menyemir rambut adalah dengan warna hitam, lebih disenangi oleh isteri kamu dan lebih membuat takut pada musuh. Ah, jadi di sini Nabi mengatakan bagus sekali kalau pakai rambut tu didaikan dengan warna hitam. Lebih menyenangkan untuk suami isteri melayan suami dan untuk memerangi menakutkan musuh. Jadi di sini ada dua sebab, untuk suami dan juga untuk menghadapi musuh. Itu kita dah sebut, diharuskan daikan rambutnya warna hitam kalaulah sekiranya untuk isteri ke untuk mencantikkan diri pada suami dan untuk menakutkan musuh. Jadi kalau selain pada itu, kalau tak ada sebab, maka hukumnya haram pada pendapatnya kuat dan makruh pada pendapat sebahagiannya. Di antara para sahabat yang menggunakan semir iaitu mendaikan warna hitam adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Ini antara sahabat yang buat. Kemungkinan ada dia sebabnya yang telah kita sebutkan tadi ya. Menurut mazhab Malikiyah, Malikiyah itu mazhab Imam Malik lah, terdapat perincian hukum. Jika untuk menghadiri peperangan dengan orang kafir, maka hukumnya sunnah. Sunat kita daikan rambut kita jadi hitam. Jika untuk penipuan, contoh ketika akan menikah dengan seorang wanita agar dianggap masih muda, maka hukumnya haram. Kenapa? Ini penipu. Dia meminang anak dara orang, nak tunjukkan dia itu masih muda lagi. Rambut dah beruban, dia daikan rambut dia jadi hitam. Jadi orang tengok, eh boleh tahan juga orang ni, masih muda lagi. Sekali bila nak nikah tengok IC, dah umur 45, dah umur 50. Ya Allah, ingatkan umur 30 saja. Ha, nampak? Ini dah tipu lah ni, haram. Jika hanya supaya dianggap muda dalam pandangan orang, maka hukumnya makruh. Ha, dia tak ada niat apa-apa ustaz, cuma dia nak suka style aja. Dia nak tak nampak handsome saja. Ha, dia berdaikan rambut dia. Rambut dia tu dah berubah tapi dia daikan rambut dia supaya nampak segak, nampak handsome, nampak muda. Ha, itu makruh lah ya. Ha, itulah tuan-tuan ya. Ha, tetapi itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i kita dah sebut tadi, yang kuat ialah hukumnya haram mendaikan rambut. Melainkan dan dua masalah yang telah kita sebut tadi. Faedah yang kedua, menggunakan pacar pewarna. Perincian menggunakan pacar pewarna pada tangan dan kaki. Ini pacar ni kalau boleh kita terjemahkan sebagai inai. Inai ya, inai pewarna tu yang digunakan pada pada tangan, pada kaki ya, biasalah ya. Nak gunakan untuk lelaki atau untuk perempuan ya, untuk masa nak kahwin tu dia letakkan inai kat tangan dia, kat kaki dia ya. Yang pertama, bagi laki-laki hukumnya adalah haram. Haram orang lelaki pakai iaitu pacar yang menjadikan dia tu warna kulit dia tu warna yang lain. Hal ini menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ha, jadi kalau kita kata ini haram pada tangan kaki, macam tu juga orang-orang yang dia buat tattoo ya. Ha, tattoo kat badan dia, kat lengan dia, kat peha dia, itu semua haram lah sebab dia melukis ke atas tubuh badan dia. Ha, itu tak dibolehkan, itu hukum. Jadi ini haram hukumnya menurut Imam Nawawi. Sedangkan menurut pendapat Imam Imran dan juga Imam Mawardi rahimahumullah, hukumnya adalah boleh. Ada khilaf ulama, tapi pendapat Imam Nawawi lebih kuat kerana dia ulama yang muktamad, yang dipegang ke kata-kata dia. Lagi dua imam tu, Imam Imran dan Mawardi, memang ulama, tetapi dia bukanlah yang di hadapan, di safnya depan dalam memberikan pendapat dan fatwa ya. Ha, jadi begitulah ya, yang bagi orang lelaki jangan kita pakai inai ya di tangan, macam orang perempuan pakai inai kat kaki. Eh, kau ni kedi ke lelaki ke? Ha, nampak dah lain macam dah ni. Ha, jangan-jangan ya. Dan bagi orang perempuan yang kedua, bagi orang perempuan yang bersuami, jika suami yang menyukai hal tersebut, maka jadi sunat. Ha, pahala pula.
Suami ni dia suka tengok isteri dia pakai inai kat tangan, kat kaki, cantik pula. Bolehlah, tak apalah, pakailah. Pada tangan dan kaki. Sedangkan bagi perempuan yang tak ada bersuami, tidak disunatkan. Kalau ni kakak dia nikah, kakak nikah, kakak berinai lah kat tangan dia, kat kaki dia. Yang adik-adik perempuan dia pun nak pakai inai juga. Tompang sikit kakak punya inai. Kau ni tak berkahwin, kau nak hukum haram ke? Tak haram. Perempuan dia tak haram. Tapi tak disunatkan kalau bukan untuk nak mencantikkan diri untuk suami. Tapi kalau untuk mencantikkan diri untuk suami, maka itu sunat. Tapi sayangnya, hanya sebelum kahwin tu, nak nikah tu, nak bersanding tu, dia cantik-cantik lah. Dah lepas dah bernikah, dah bersanding, dah tak peduli dah. Tak cantik pun tak apalah, dah aku dah kahwin dah. Tak boleh macam tu. Orang perempuan kena jaga kecantikan dia. Sebab zaman sekarang ni banyak godaan. Orang lelaki di luar rumah saja, jalan sesembas, MRT saja, banyak godaan. Jadi kalau sekira pun isteri kat rumah tak cantik-cantikkan diri, nanti kat luar saya tersangkut-tersangkut, susah. Jadi bagi isteri pun cantikkan diri dekat rumah. Sediakan diri dia dengan bersihkan diri dia dengan pakaian yang baik. Dan juga apa salah kalau dia pakai pakaian yang seksi-seksi, tak apa. Ustaz, kau cakap macam ini. Ini untuk suami. Tapi janganlah depan orang, ya. Itu bahkan disuruh supaya kita melayani suami kita dan keinginan dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, maaflah, itu kita bukan kasih kerusus rumah tangga, tapi kebetulan saja, ya. Faedah yang ketiga, hukum memakai cincin. Ini masalah cincin pula. Hukum memakai cincin yang terbuat dari perak bagi laki-laki adalah sunat. Jadi pada pelajaran kita yang lepas, kita dah kata benjana. Benjana tu pinggan mangkuk, gelas, cawan semua, ya. Kalau sekiranya dibuat daripada emas atau perak, haram, tak boleh pakai. Ya, cerik untuk ambil uduk, emas atau dibuat pada emas perak, tak boleh. Tapi kalau cincin untuk orang lelaki pakai perak, cincin perak, sunat. Kenapa sunat? Sebab Nabi pakai cincin. Nabi pakai cincin perak. Tapi kalau emas, emas haram. Lelaki tak boleh pakai barang emas. Emas adalah haram, ya. Sedangkan memakai cincin yang terbuat dari emas bagi lelaki-lelaki adalah haram dan diperbolehkan bagi perempuan. Oh, perempuan dia boleh emas, boleh perak, dia boleh, tak ada apa masalah. Sebab memang perhiasan ini untuk orang perempuan adalah pakaian mereka. Fitrah sudah jadi, semula jadi orang perempuan, dia suka pada perhiasan. Nak pakai anting-anting, nak pakai rantai, nak pakai gelang, nak pakai emas yang bercantik-cantik, berkilau-kilau. Itu dah memang fitrah semula jadi orang perempuan. Tapi kalau orang lelaki pun nak pakai rantai juga, nak pakai anting-anting, nak pakai, kau ni jantan ke betina ke ni? Lelaki ke perempuan ke pondan ke? Allah. Susah-susah. Kita jangan biasakan. Allah, ustaz, ini kita suka-suka. Jangan. Ya, maaf kata kalau kita bertunang ke ataupun bernikah kahwin ke, kemudian isteri hadiahkan pada suami itu cincin emas. Tak boleh ni. Ini api neraka punya cincin masuk ke jari aku. Na'udzubillah. Itu tuan-tuan, ya. Sebab Nabi SAW dah sebut, kita sebutkan dalam pelajaran lepas, seorang sahabat dia pakai cincin emas, Nabi pun cabut cincin itu, Nabi buang. Apakah seseorang kamu nak memakaikan cincin neraka ke dalam jarinya? Itu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Orang lelaki lah, awas lah, ya. Jangan terikut-ikut dengan trend-trend sekarang. Dia pun pakai rantai. Ada juga orang lelaki pakai rantai. Ini kita pakai biasa-biasa, suka-suka, ustaz. Besok dah tak ada duit, boleh gadai. Kenapa niat macam tu pula? Tak betul macam tu. Daripada kau pergi beli tu, kau simpanlah duit tu. Nak bila susah, pakailah, keluarkan duit daripada bank kau tu. Maaflah tuan-tuan, kita cakap di beradik je lah, ya. Jangan kecil hati pula. Saya cakap ni, kita cakap tu simple-simple, senang cakap lah. Kalau cakap berbahasa, nak pusing-pusing, nak ambil hati, takut hati tak sampai. Belok-belok, tak sampai tujuan. Maaflah, ya. Baiklah, cara yang disunatkan dalam memakai cincin adalah pada jari kelingking tangan kanan atau kiri, tangan kiri. Jari kelingking. Jari kelingking tu anak jari lah. Jari kanan atau kiri. Kita biasa, kita kata jari manis. Jari manis kita pakai cincin. Itu kebiasaan kita. Tapi ini sunatnya. Kita pakai jari kelingking, ya. Baik tangan kanan atau kiri. Tapi yang lebih utama, lebih afdal adalah di tangan kanan.
Ini tangan kanan. Ini saya pun tangan kanan, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saya tangan kiri. Tak, tak. Ini tangan kanan saya. Ha, sebab tuan-tuan tengok ni gambar ni, dah handphone saya ni gambar selfie. Jadi saya ambil gambar ni, saya melihat gambar saya. Ha, jadi tuan-tuan tengok, eh ustaz pakai angkat tangan kanan. Eh tangan kiri, tak, tak. Ini tangan kanan. Ini tangan kanan saya. Ha, jadi tu dia. Ha, itu lebih afdal tangan kanan lah. Nabi kita SAW pun sesuatu perkara, Nabi utamakan yang kanan. Menggunakan cincin di akad dan hukum menggunakan cincin di selain jari kelingking adalah makruh. Ha, kita ada lima jari. Kita nak pakai kat mana? Oh, main nak jari-jari anak jari, anilah jari manis. Ha, orang kata jari manis ni jari cincin. Tak, makruh hukumnya. Selain pada jari kelingking, maka hukumnya makruh pakai cincin di selain pada jari kelingking. Faedah yang keempat. Hukum memakai cincin lebih dari satu. Wow. Wah, wow, dia banyak cincin lah. Dia nak pakai 10-10 jari dia nak pakai cincin. Allah. Memakai cincin lebih dari satu pada seluruh jari tangan atau satu jari tangan bagi laki-laki pada satu waktu adalah boleh menurut pendapat Imam Ibn Hajar. Oh, semua jari dia ada cincin. Wah, 10 jari semua ada cincin. Oh, boleh ke ustaz? Oh, kata Imam Ibn Hajar boleh. Ya. Oh, ataupun Satu jari dia tu sampai dua cincin. Ha. Eh, boleh ke? Ini orang ni betul ke tak betul ni? Ha, tapi kata Imam Ibn Hajar kata boleh. Ha, tetapi kita lihat pula pendapat yang berikut. Sedangkan menurut pendapat Imam Ramli, hukumnya adalah haram. Meskipun pada satu tangan atau dua tangan. Haram. Kita pakai selebih daripada satu cincin. Ha, kenapa pula haramnya? Ha, sebab ini sudah melebihi, melampau. Orang kata dan nak show off. Ya, maaflah ya. Ataupun satu pembaziran. Ha, sebab itu dalam bahasa Arabnya, ditulis, bahasa Arab ni dia tak diterjemahkan. Tapi saya baca sikit lah ya. Ya juzu takhattumu fi ghairi khinsir ala rajih. Diharuskan memakai cincin pada jari kelingking. Lakin ma'al karaha. Ya juzu takhatumu fi ghairi, diharuskan memakai cincin selain pada jari kelingking. Selain pada jari kelingking tu empat-empat jari yang lain lagi boleh, tapi makruh. Hukumnya makruh yang kita dah sebut tadilah. Wal mu'tamad hurmatu ta'addudi fi lubsi khatimi fi yadi aw yadain. Tapi yang mu'tamad diharamkan memakai lebih dari satu, dia memakai cincin pada satu tangan atau dua tangan. Ha, jadi maknanya cukuplah satu cincin sudah. Jangan nak lebih-lebih lagi. Ya? Ha, itulah dia tuan-tuan. Ya? Jadi tak payahlah banyak-banyak. Ada juga orang yang pakai banyak. Ha? Itu kita nak anak tegur pun kesian juga. Ya? Tapi mungkin dia pakai pendapat Imam Ibn Hajar lah. Ya? Ha, tetapi yang mu'tamad maknanya sudah dipegang, dikonfirmkan. Hukumnya haram melebihi satu cincin maupun dalam satu tangan atau dua tangan. Ya? Ha, umpama dua tangan tu satu sebelah kanan, satu cincin, satu sebelah kiri, satu cincin. Itu hukum haram pada pendapat yang mu'tamad yang kuat. Ha, ini dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala lah. Wallahu alam. Faedah yang kelima, lafaz yang tertulis pada cincin. Ada juga kata-kata tertulis pada cincin. Tertulis pada cincin Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Ada cincin Nabi tuan-tuan. Ada tulis Muhammad Rasulullah SAW. Muhammad pesuruh Allah. Tertulis di cincin Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ni'mal qadiru Allah. Yang paling baik yang mempunyai kemampuan adalah Allah. Itu maknanya. Dan tertulis pada cincin Sayyidina Umar radhiyallahu an, kafa bil mauti wa'izan ya Umar. Cukuplah kematian sebagai peringatan wahai Umar. Masya Allah. Cincin tu dijadikan tengok saya ingat mati ya Allah. Itu Sayyidina Umar masya Allah. Dan pada cincin Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tertulis, amantu billahi mukhlisa, aku beriman pada Allah secara ikhlas. Dan cincin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tertulis, al-mulku lillah, kekuasaan hanyalah milik Allah. Dan cincin Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu tertulis, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Masya Allah. Ini luar biasa tuan-tuan ya. Eh ustaz, boleh ke kita tulis-tulis ni? Habis nanti nak masuk tandas. Masuk tandas tak boleh bawa masuk tandas lah. Ha, jadi jaga tuan-tuan ni, kalau kita ada tulis cincin tu ataupun tasbih kita ada tulis nama Allah Muhammad, Allah Muhammad, kita letak dalam poket kemudian masuk tandas, tak boleh lah.
Sebab dalam nanti kita akan belajar bab, bab istinja sebagainya, tak boleh masuk dalam tandas sesuatu yang ada tulisan nama Allah atau nama Rasul atau ayat Quran atau sesuatu yang dihormati oleh agama. Ha, itu kita kena jagalah. Tapi ustaz dah kita pakai cincin atas kat luar pula macam mana? Ada tulis Allah Muhammad ni. Ha, jadi ada sebagian ulama kata kita masukkan dalam mulut kita tutup. Tutuplah. Jadi dia tak teropen kepada keadaan di toilet. Itu nanti bab tu kita akan bicarakan kemudian ya. Hukum menggunakan minyak wangi. Faedah yang keenam. Hukum menggunakan minyak wangi terbagi menjadi dua bahagian. Bagi kaum lelaki, hukumnya adalah sunat terutama pada waktu-waktu yang mulia. Seperti ketika akan solat, nak solat pakai minyak wangi. Nak hadir majlis taklim menggunakan minyak wangi yang tampak aromanya. Tampak tu mana yang boleh bercium baunya. Dan tidak tampak warnanya. Tapi warnanya tertutup. Maknanya tak nampak warna. Pakai, wangi kau pakai minyak apa? Tak nampak kau pakai pun. Tapi wangi. Jadi itu orang lelaki sunat. Jadi orang lelaki ni bagusnya bila sembahyang satu minyak wangi. Kalau bagus kita ada satu botol minyak wangi kecil, kita letak dalam poket kita. Jadi apabila kita nak sembahyang ke apa, kita pun keluarkanlah kita punya minyak wangi kita. Nah, kita pun pakailah dia. Ya. Itu sunatnya macam itulah ya. Jadi kena usahakanlah ya, kita orang lelaki kita kena usahakan dia. Jangan lokek beli minyak wangi tu kat Arab Street ke atau kedai-kedai minyak wangi tu $10 ke $15 ke, kita pakai nak belajar, nak duduk majlis agama ke, nak duduk majlis zikir, pakai minyak wangi. Sunat itu. Sebab apa? Sebab ini majlis ilmu ni malaikat hadir. Jadi apabila malaikat hadir, malaikat suka yang wangi. Dan tidak tampak warnanya. Berbeza dengan kaum perempuan, iaitu dianjurkan yang tidak tampak aromanya tapi tampak warnanya. Jadi tampak tu maknanya kelihatan. Yang jadi orang perempuan, bau dia tu kan boleh jangan kelihatan. Maksud jangan kelihatan tu jangan ada bau. Tapi nampak warna tak apalah, kita pakai minyak wangi tapi minyak wangi tu nampak warna. Baju ustaz nanti dia berwarna. Tu nak buat. Kalau nak pakai macam tu lah. Tapi pokoknya jangan nampak dia punya, jangan terserlah dia punya bau wangi dia tu. Kenapa? Itu ada larangannya. Sebab tu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya minyak wangi kaum lelaki-lelaki adalah yang tampak yang zahir baunya dan tidak tampak yang tidak zahir warnanya. Nah, sebaliknya minyak wangi kaum perempuan adalah yang zahir warnanya dan tidak zahir baunya. Perempuan nampak warna dia tak apa, tapi jangan nampak dia punya bau dia, ya. Bagi kaum wanita, hukumnya terbagi menjadi 5 bahagian. Sebagai berikut. Pertama, boleh pakai minyak wangi di mana? Dalam rumah. Ketiga, sunat pakai minyak wangi di hadapan suami. Suami nak balik kerja ni. Cepat, mandi-mandi. Pakai mandi-mandi minyak wangi, mandi-mandi. Biar suami pun lagi 1 kilometer dah sampai rumah. Wanginya rumah aku ni. Cepat balik. Berdari-dari dekat rumah. Kan bagus. Jangan kita sambut suami. Badan bau masam, baju pun tak terbasuh. Baunya Allah. Suami tengok pun tak selera. Tengok yang lain pula. Jangan macam tu. Itu kita kena jagalah ya. Sekarang susah tuan-tuan. Ya, zaman sekarang ni kita dah dapat suami ni. Kita nikmat syukur pada Allah. Di akhir zaman satu lelaki 40 perempuan. Kita dah bacakan dalam tanda-tanda kiamat. Jadi dengan itu kita dah berjaga-jagalah ya. Dan wajib jika diperintah oleh suami. Wajib pakai minyak wangi kalau dah Nabi dan suami perintah. Dan makruh menggunakan minyak wangi kaum lelaki-lelaki. Dan makruh menggunakan minyak wangi kaum lelaki-lelaki. Kalau sekiranya depan lelaki menggunakan minyak wangi, makruh ya. Dan memakai wangian kemudian keluar rumah. Haram memakai minyak wangi kemudian keluar rumah sehingga kaum lelaki-lelaki ajnabi dapat mencium baunya. Jadi itu hukumnya haram lah ya. Kalau perempuan nak keluar rumah jangan pakai wangi-wangian lah ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin istatara thumma marrat 'ala al-qawm yajidu rihaha fa hiya az-zaniyah." Wanita manapun yang memakai perfume kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium bau wanginya, maka dia adalah seorang perempuan zina. Allah, beratnya. Jadi kita orang perempuannya, jagalah ya. Nak pakai minyak wangi satu botol, satu baldi kat rumah pun tak apa.
Tapi bila keluar rumah, kita jangan pakai minyak wangi. Ambil ustaz, badan bau ni. Tak apalah, bau sikit-sikit apa. Kita sebelum keluar tu, kita dah bersihkan lah. Ha, kemudian sampai jalan, sampai kita ke masjid. Kita duduk dalam halaqah, dalam ilmu pengajian. Ha, kita duduk dalam satu jam nak dengarkan syarahan, nak kelas agama. Ha, kita pakai minyak wangi sikit. Ha, tak apalah. Itu bolehlah ya, sebagai kita nak menghilangkan bau kita. Tapi duduk dalam bagian perempuan. Tapi bila kita dah keluar, dah wangi tu pun dah hilang. Itu boleh. Sebagian wanita melalaikan dan meremehkan masalah ini sehingga mereka memakai perfume sembarangan. Mereka tidak peduli di sampingnya ada supir, ada driver, ada pedagang, ada satpam ataupun orang-orang lain yang akan tergoda dengan bau wangi dia. Dia jalan kat mana-mana, orang sekali jalan cium bau, tengok-tengok, siapa-siapa, alamak cantiknya, padahal tak cantik mana, tapi pasal bau dia wangi. Itu tergoda tu, tuan-tuan. Baiklah, sekali tengok ke depan, alamak nenek tu, alamak nenek tu. Maaf tuan-tuan ya, kita cakap bergurau je lah ya. Dalam masalah ni, syariat Islam mewajibkan bagi perempuan yang telah terlanjur memakai perfume ketika keluar dari rumah untuk balik rumah, mandi terlebih dahulu seperti mandi hadas ada besar. Meskipun tujuannya ke masjid, walaupun nak pergi masjid Rasulullah SAW, dah pakai minyak wangi ni ustaz, balik hotel, pergi mandi. Itulah Nabi SAW kata, wanita manapun yang memakai wangi-wangian, iaitu perfume keluar di ke masjid, agar wangian itu dapat mencium orang lain, maka solatnya tidak akan diterima sampai dia mandi sebagaimana mandi janabah. Wah, macam tu sekali tegas Nabi, tuan-tuan ya. Sebab ia boleh membuat berfitnah. Sebab tu orang perempuan jagalah ya. Akhir zaman ni banyak fitnah. Sebab tu kita jagalah diri kita. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada fitnah di akhir zaman ni. Dan sunat membaca doa ketika memakai wangi-wangian tu, Allahumma kama anamta fazid wala aisha illa aishil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah berikan nikmat, tambahkan, dan tidak ada hidup yang sebenarnya mereka hidup hari akhirat. Dan begitu juga barang siapa yang membaca yang tatkala mencium minyak wangi, maka diampuni bagian dari dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Masya Allah. Pakai minyak wangi, baca doa, dosa pun diampunkan yang telah lalu yang akan datang. Allah Allah. Beberapa perbezaan antara kaum laki-laki dan perempuan dari segi hukum. Nah, ini semua perbezaan ini telah kita belajar lah ya. Jadi saya tak bacalah seterusnya ya. Jadi tuan-tuan boleh bacalah. Cuma ada beberapa perkara yang semuanya kita dah baca dan semuanya mudah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya pada hari ini kita terpaksa lambatkan sikit kerana kita nak selesaikan. Dan sampailah kita pada babul wuduk, bab wuduk, wallahu alam. Maaf sajalah tuan-tuan dan puan-puan, saya mengambil masa terlebih sikit. Dan dengan itu insyaAllah dengan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kepada mereka yang ada masa pada malam ini lepas maghrib jam 7:30 malam ada pengajian Kitab Syama'il Muhammadiyah di Masjid Sultan Singapura jam 7:30 malam. Dan lepas isyak jam 9 malam insyaAllah Masjid Hasanah pengajian Kitab Al-Hikam. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang sudah berderma untuk Majlis Maulid Rasul. Dan alhamdulillah pihak masjid pun mengucapkan ribuan terima kasih Masjid Maulid Rasul yang telah kita jalankan semalam di Masjid Bengkulen yang sedang usaha mencari dana untuk renovasinya. Tuan-tuan dan puan-puan pun boleh derma juga kepada pihak masjid melalui kita katakan dia punya Facebook dia dan juga dia account number yang telah diterterakan dan juga pada QR dia tu yang telah disertakan. Dan demikian juga saya ucapkan terima kasih mereka derma untuk pembangunan madrasah yang kami sedang usahakan di negeri Cambodia. Dan juga kepada mereka yang berderma untuk fakir miskin. Pokoknya jazakumullah anna khairan jaza. Dan dengan itu saya akhiri dengan minta maaflah tuan-tuan dan puan-puan ya. Masa yang terlalu terlewat, bacalah istighfar sendiri dan juga selawat senang insyaAllah bersama-sama sendiri insyaAllah ya. Dengan itu sama-sama kita akhir baca istighfar. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.